Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Piye kabare? Apa-apa itu alhamdulillah. Semoga rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke rek, nang kene enek video bantuan HP sekolah daring dari channel Gibran Raka Buming, Wali Kota Solo. Jadi langsung saja kita play videonya, let's go. Oke, bantuan HP sekolah daring. HP itu handphone guys. Oke, ini Pak Ganjar kayaknya. Oke, ini Wali Kota Solo ya, putra daripada presiden kita. Ah betul, ini Pak Ganjar ini. Oke. Jadi kalau di video sebelumnya bahwasannya ada rakyat Malaysia ataupun orang Indonesia yang tinggal di sana mendapatkan bantuan HP ya, handphone daripada kerajaan, dan juga di tempat saya ini khususnya di Solo juga diadakan seperti ini, dan tidak cukup kemungkinan bahwasannya di setiap wilayah pasti ada istilahnya bantuan HP ini kepada anak-anak didiknya ya. Oke. Ini ada kelas SMA, ada kelas SD, ada juga kelas SMP. Masya Allah mantap ini ya. Ada mau handphone? Hari ini memang khusus untuk keluarga miskin, sejumlah 500 anak mendapat bantuan HP dari. Oke, jadi khusus keluarga miskin yang mendapatkan bantuan HP gratis guys. So, bagaimana menurut teman-teman? Bapak Wali Kota dapat HP. Oke, dari Wali Kota ya. Superman jadi gubernur, amin. Wah keren ya, habis, masya Allah. Oke, harapan orang tua siswa. Meskipun sangat senang untuk mendukung jarak jauh, tapi lebih baik ya tatap muka langsung. Soalnya lebih maksimal. Betul mas, betul. Kepada pemerintah ya juga terima kasih sudah memberikan fasilitas ini. Masya Allah. Bisa mungkin kita juga akan menggunakannya semaksimal mungkin. Betul. Alhamdulillah bersyukur bisa difasilitasi dari pemerintah. Pemerintah juga ngerti kesulitan kita. Betul. Ya, semoga bisa mempermudah anak-anak yang PJJ. Oke. Semoga bisa teman-teman yang lain yang belum punya HP bisa dapat juga. Oh, senang sekali saya. Senang sekali karena selama ini kan dia pakai HP mamai. Ya, supaya anaknya itu semakin tekun belajar, semakin serius. Ya. Karena kan enggak ganggu punya mamai lagi. Betul. Ya, senang karena merasa banyak dibantu untuk belajar daring. Betul. Perasaan dapat HP baru. Senang banget biar bisa buat belajar lagi. Senang. Mesti kan. Senang bisa. Alhamdulillah. Buat belajar lebih giat lagi. Senang bisa buat belajar, bisa buat daring. Senang soalnya kan memori ruang di HP sebelumnya udah habis. Ya Allah, kasihan banget. Paling gak enak gitu kalau udah full. Oke. Oke, banyak sekali istilahnya yang mendapatkan HP di sini, sekitar 500 siswa ya, dari kalangan SD ataupun SMP dan juga SMA.
dan rata-rata semuanya adalah orang yang memang tidak mampu seperti itu. Oke, okay, ada untuk apa HP-nya? Oke, okay, asyik. Ya, buat pelajaran daring. Beneran itu aja. Kelas online biar tambah rajin dan semangat. Okay. Buat belajar online. Buat belajar online. Untuk belajar online. Untuk sekolah daring. Oke. Okay. Pembelajaran. Tapi emang di masa sekarang ini kebanyakan anak-anak itu pada bingung ketika tidak punya HP karena semuanya daring. Bagaimana dia mau belajar seperti itu kecuali pinjam ke orang tuanya seperti itu, guys. Daring. Dengan seperti ya, ini sangat membantu daring. Sekali. Buat belajar. Betul. Buat belajar. Belajar. Buat belajar. Ya, buat belajar digunakan buat belajar. Betul. Pelajaran buat ya istilahnya buat belajar dulu. Mm-hmm. Ya, buat belajar kan HP-nya lemot-lemot yang untuk belajar. Belajar Zoom meeting online. Oke. Okay. Buat sekolah nanti PJJ. Saya buat sekolah sama komunikasi. Betul. Kapan ketika ada terjadi kerusakan pada HP yang satu. Alhamdulillah. Ini kayaknya ngisi apa gitu ya. Oke. Ini Masya Allah Pak Ganjar ini, ya Allah. Senang banget sama beliau saya. Sosok yang apa ya, wow gitu. Berharap sih presiden selanjutnya Pak Ganjar. Oke, harapan HP baru. Buat belajar. Oke. Okay. Agar bisa menjadi lebih baik untuk belajar, bisa buat sekolah dengan anu lancar gitu, nggak macet-macet gitu. Dapat lebih rajin lagi. Ya lebih giat belajar. Ya membantu belajar. Ya bisa mengikuti pembelajaran jarak okay. jauh lebih rutin lagi. Bisa membantu pembelajaran daring. Bisa digunakan lebih baik lagi. Bantu pelajaran online lebih lancar. Semoga kalau Zoom itu lancar. Iya. Harapannya buat belajar sama menambah wawasan. Harapannya ini HP-nya punya saya kasihkan ke ibu saya, terus yang ini saya pakai sendiri. Iya, semoga berguna. Terus apa cepat-cepat tatap muka aja. Semakin rajin belajar. Bisa rajin sekolah. Biar menambah wawasan. Semakin rajin sekolah, terus semangat. Harapannya ya tatap muka segera ada dan COVID segera berakhir. Yes, pasti doa anak-anak seperti itu. Jadi pengen balik lagi kayak dulu kan. Itu menyenangkan sekali guys, kasihan kan. Jadi di Indonesia itu sudah dilakukan tatap muka ya. Sama juga di Malaysia, ada yang juga menginformasikan kepada saya, terutama yang swasta itu sudah ada tatap muka ya. Oke. Okay. SMA, Semaga, Semaga. SMA GA Negeri 3. Oke, sudah selesai. Terapkan 5. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.
Oke guys, sudah selesai videonya. Itulah tadi bantuan HP sekolah daring dari Bapak Wali Kota kita, yaitu Gibran Raka Buming. Dan Masya Allah, ini juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan semua ya, untuk senantiasa berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Dan saya berharap juga di seluruh pelosok Indonesia juga ada seperti ini, bantuan-bantuan HP untuk kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun anak-anak yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan, terutama yang miskin, terutama di mana mereka itu ya kalau nggak ada HP itu nggak bisa belajar, seperti itu guys. Karena sekarang kan kebanyakan PJJ ya kan, pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman? Langsung saja komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel wali kota kita, yaitu Raka Buming Daka. Saya sertakan linknya di deskripsi. Bantu, karena insya Allah itu akan menjadi semangat baru kepada beliau untuk senantiasa mengupload video-video yang bermanfaat untuk kita dan juga aktivitas-aktivitas berkenaan dengan masyarakat, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya ucapkan semoga sehat terus dan juga sukses terus untuk Wali Kota Solo. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.